Hi guys, welcome back to my channel. This is Janok. Dan ini adalah video setelah lama banget aku gak buat video. Tapi aku pengen share ke kalian. Sekarang aku itu ke kantor atau kemanapun itu udah gak perlu lagi kayak pakai foundation tebel banget gitu. Yang aku masih tetap suka, cuman sekarang aku udah mulai pede pakai cuman cushion atau BB cream. Karena sekarang kondisi kulit aku tuh sangat lebih baik daripada yang sebelumnya. Kalian kalau ikutin Instagram aku, kalian pasti tahu aku kemarin beruntusan parah banget di sekitar sini dan hampir di seluruh rumah muka, pokoknya itu kayak ada semacam kayak beruntusan dan tuh gatel perih super parah karena aku tuh salah nyobain skincare. Nah, sekarang ini aku lagi getol banget pakai skincare dan terutama masker-maskeran yang membantu untuk memulihkan kulit aku. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas satu masker dari Thief Body. Aku dikirimin sama Thief, itu ada 3 jenis masker. Ini yang pertama itu adalah Salt Mind Matte. Ini untuk ngebersihin pori-pori gitu. Dan Salt Mind Matte ini adalah peel off mask dengan Salt Mind Matte yang mengandung mineral-mineral yang membantu untuk menyetabilkan pH wajah dan untuk membersihkan kulit itu secara lebih mendalam. Dan aku udah pakai ini beberapa kali dan aku udah buat videonya juga. Dan setelah pakai ini itu kulit muka aku tuh jadi lebih bersih. Terus tuh pori-pori kulit terutama yang di sini yang besar-besar gitu kelihatannya lebih halus, lebih mengecil gitu. So I really really like it. Dan masker berikutnya yang aku juga dikasih itu adalah Cleopatra 24K Gold. Ini adalah masker peel off mask juga. Dan dia tuh bisa memperbaiki elastisitas dari wajah. Terus katanya juga bisa. Dan juga bisa mengurangi keriput-keriput, fine lines, terus blemishes. Terus juga kayak noda-noda di wajah. Dan katanya ini bisa bikin kamu kelihatan lebih muda gitu. Dan aku akan nunjukin ke kalian hasil setelah pakai ini, itu beneran kayak glowing gitu. Aku gak sabar untuk nunjukin ke kalian yang masker ini karena ini sumpah ini adalah masker yang beda daripada yang lain deh. Kalian harus coba yang ini. Terus berikutnya yang aku juga dikasih ini adalah Pore Minimizer Mask. Ini dia mengandung chamomile, calendula untuk soothing and calming skin. Katanya selain untuk membersihkan wajah untuk mendetoksifikasi, masker ini juga membantu untuk menstimulasi sirkulasi peredaran darah karena dia itu juga mengandung chamomile dan calendula untuk mendinginkan wajah, terus untuk mengurangi redness juga. Dan misalnya kalau kulit kalian kebakar kena sinar matahari, ini bisa mendinginkan kulit kalian gitu. Dan aku sering pakai ini kalau misalnya aku habis dari luar. Kamu tahu kan Jakarta sekarang tuh panas banget sampai 34 derajat. Udahlah, kalau level kepanasan Jakarta udah nggak perlu ditanyakan lagi. Nah, setelah panas-panasan di luar, aku selalu pakai masker ini untuk mendinginkan muka aku. Gitu. Nah, selain masker-masker itu, aku juga dikasih calendula buttermilk soap. Ini aku jujur aku belum pernah pakai. Kayak begini. Masih ada segelnya, aku belum pernah pakai karena aku gak punya tempat buat sabun gitu loh. Dan aku baru aja beli, jadi aku bisa pakai sekarang. Next, selain masker terus sabun, aku juga dikasih ini. Ini adalah lip polish. Ini semacam scrub untuk bibir gitu. Jadi ini aku udah pakai beberapa kali. Kayak begini. Dan ini tuh kayak gula banget. Jadi aku tuh pernah ke makan yang scrub, butiran scrubnya gitu. Dan rasanya manis kayak gula gitu. Jadi ya kalau ketelan kalian gak perlu khawatir karena itu alami. Dan yang paling aku suka itu adalah ini. Ini adalah Coconut Lip Sleeping Balm. Sumpah ini itu bikin bibir aku sangat moisturized, lembab. Jadi aku suka pakai ini sebelum tidur. Dan waktu pagi-paginya tuh waktu aku hapus, dia tuh bikin bibir aku tuh kenyal dan soft gitu loh. Jadi aku selalu pakai ini setiap hari dan itu
Aku suka banget hasilnya, apalagi kalau kalian suka banget pakai liquid lipstick yang bikin kering, ya kan? Pasti bibir kalian tuh kayak pecah-pecah, terus ada kehitaman di sekitar bibir. Kalau kalian suka pakai liquid lipstick, kalian harus rajin merawat bibir kalian dan menggunakan lip balm. Karena itu penting banget, kalau enggak itu sama aja ngerusak bibir kalian. Terus berikutnya ini adalah rose water dari Sacred Skin, dan ini teman-teman aku tuh sampai rekomendasi aku untuk beli rose water ini untuk digunakan ke semua masker, karena beneran sebagus itu rose waternya. Ini adalah botol kedua aku dan ini juga sudah segini, dan aku tuh pakainya tuh nggak pelit, jadi kayak pakai semua masker itu adalah kayak boros banget jadinya. Tapi aku suka banget soalnya harumnya itu kayak mawar banget, dan ya kayaknya nggak ada yang aku komplain dari sini. It's really good. Oke, tanpa berpanjang-panjang, biar video nggak kemana-mana, aku langsung aja cobain pakai masker-maskernya untuk nunjukin kalian gimana resultnya setelah aku pakai. Oke, see you. With you. Udah kletekin maskernya dan masih ada sisa-sisa sedikit, aku mau cuci muka dulu pakai sabunnya yang ini, dan aku akan kembali setelah aku cuci muka. Bye. Nah, ini aku udah cuci muka dan oh my god, this feels so smooth. Aku bisa kayak ngerasain kulit aku tuh lebih halus, terus juga lebih kecil pori-porinya, ya gak sih? Kayak berasa, iya, pori-pori aku di sekitar sini tuh lebih ngecil banget. Dan waktu tadi baru ngeletekin maskernya itu, rasanya tuh kayak seger lembab gitu. Dan aku suka banget pokoknya resultnya. Nah, waktu beruntusan kemarin aku pakai maskernya itu sekitar 3-4 kali seminggu. Biasanya aku cuma pakai 2 kali seminggu gitu. Tapi karena beruntusan kemarin, akhirnya aku lebih seringin pakai maskernya untuk lebih mempercepat detoksifikasi. Dan it works really well. Aku pokoknya sudah deh hands down banget sama maskernya. Apalagi pas beruntusan kemarin itu, aku lebih sering pakai yang ini. Terus sekarang karena kulit aku sudah mendingan, aku sekarang sukanya pakai yang ini, 24K Gold Mask, karena dia itu bikin kulit aku tuh glowing. Oke, segitu aja videonya. Semoga kalian suka dan bisa bermanfaat untuk kalian. Dan please like dan subscribe video ini biar aku tahu kalau kalian menunggu video-video seperti ini gitu. Oke, see you in the next video. Bye.